rukuk. Allahu Akbar. Kepala jangan terlalu mendongak seperti kuda jantan melihat kuda betina. Jangan terlalu menunduk seperti sapi ketemu rumput. Tapi datar. Andai diletakkan bejana mangkok di atas, maka tidak tumpah saking datarnya. Subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Saudara kita yang dari Muhammadiyah ngambil riwayat yang enggak pakai wa bihamdi. Subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, enggak pakai wa bihamdi. Ada lagi bacaan rukuk, ada subuhun qudus rabbul malaikati waruh. Ada lagi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta allahumma rabbi firli. Ada saya tuliskan beberapa bacaan-bacaan rukuk. Sami Allah. Beda bacaan ketika tulang sedang bungkuk dengan tulang sudah lurus. Ketika antara bengkok dengan lurus, Sami Allahu liman hamidah. Enggak pakai alif. Sami Allahu liman hamidah. Ini ada imam yang baca panjang. Sami Allahu liman hamidah. Ternyata nama istrinya Hamidah. Setelah tulang belakangnya lurus, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Tiga versi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sedangkan mazhab Bali pakai riwayat yang pakai wa. Sami Allahu liman hamidah. Apa kata mubaligh di belakang? Itu yang pakai mikrofon di belakang tadi namanya mubaligh. Dari kata ballagha yuballighu tablighan, mubaligh yang menyampaikan suara ke belakang. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal ham. Kenapa di Arab Saudi pakai walakal ham? Kenapa kita enggak pakai walakal ham? Karena memang ada tiga riwayat. Riwayat pertama, Rabbana lakal ham. Riwayat kedua, Rabbana walakal ham. Riwayat ketiga, Allahumma Rabbana lakal ham. Ujungnya sama. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah itu sujud. Ketika sujud, tangan tidak lagi diangkat. Sujud saja. Ikhtilaf. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, empat mazhab sepakat. Ketika turun, lutut lebih dulu. La yaburuku ahadukum kama yaburukul ibil. Jangan kalian ruku sujud seperti menderum turunnya unta. Maka riwayat Hujr Ibnu Wa'il Ibnu Hujr dengan riwayat Abu Hurairah berbeda. Yang dikuatkan riwayat yang mengatakan lutut duluan turun. Allahu Akbar. Lutut dulu, setelah lutut baru tangan. Tapi dalam kitab sifat solat Nabi Syekh Albani, tangan lebih dulu, telapak tangan lebih dulu. Allahu Akbar. Habis itu baru lutut, baru kening. Hanya dua mazhab saja. Mazhab jumhur mayoritas ulama, lutut dulu. Mazhab Syekh Nasruddin Albani dalam sifat solat Nabi, tangan dulu. Jangan buat mazhab ketiga, kening dulu. Enggak ada itu. Nah, lalu kemudian dia pun sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Inilah yang banyak dilalaikan, dilupakan orang. Pada saat ini kita sedang meminta 8 permintaan kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 proposal kepada Allah. Tapi banyak orang yang tidak ingat entah apa yang dia katakan kepada Allah. Allah. Rabbighfirli, please forgive me, oh my God. Warhamni, please bless me. Wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni. Khusyukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang bersimpuh di hadapan dia yang menciptakan presiden dan wali kota, yang menciptakan segala makhluk raja-raja. Kita bukan bersimpuh di hadapan penguasa, tapi di hadapan yang maha kuasa. Ya dzal jalali wal ikram, ya fa'alul lima yurid, ya man qadha amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Setelah itu sujud. Allahu Akbar. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika akan bangkit bangun naik ke atas, maka dianjurkan jilsatul istirahah. Jangan langsung bangun, tapi duduk istirahat. Allah. Ini yang disebut duduk istirahat. Duduk istirahat baru bangkit ke atas. Duduk istirahat dulu.
Setelah duduk istirahat, sunnah hukumnya, barulah bangkit bangun ke atas. Ketika bangun ke atas, wa ya'tamidu ala rahatihi, Nabi bertumpu kepada telapak tangan. Ya'tamidu ala rahatihi, bertumpu kepada telapak tangan. Allah, tumpu telapak tangan. Tapi tadi saya melihat Ustaz Arifin bertumpunya tidak dengan telapak tangan, tapi dengan tangan. Loh, berarti Ustaz melihat? Iya, mata saya kan terbuka. Waktu bangun bertumpu begini. Itu riwayatnya apa? Itu hadis, namanya hadis al-ajin. Ajana, membuat adonan tepung gandum. Orang Arab kalau buat tepung gandum itu dicampur pakai minyak samin, minyak sapi. Gak bisa gini, kalau gitu bakwan. Tapi buat adonan tepung gandum gayanya gini. Karena dia kental sekali. Maka ketika dalam hadis kal-ajin, bangun seperti orang yang buat adonan tepung gandum, maka bangunnya begini. Ikhtilaf. Yang satu mengatakan wa ya'tamidu ala rahatihi. Yang kedua mengatakan, Ustaz pakai yang mana? Saya pakai ala rahatihi. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai. Atau begini. Tapi yang unik pendapat Syekh Ibn Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Kata Syekh Ibn Utsaimin, ala rahatihi begini, kal ajin atau begini, au bi ghairihima, atau selain keduanya. Aloh, ada lagi selain kedua? Ya, bisa begini, bisa begini, atau dia pemain karate, dia malah begini. Ini masalah bukan rukun, bukan syarat, bukan sunat. Bukan rukun, bukan syarat, bukan sunat. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, tapi sunat, dilaksanakan baik. Maka tadi kita semua bangkit begini. Andai orang tidak pakai duduk istirahat, ya enggak apa-apa, bangun dia langsung. Allahu Akbar. Boleh, karena Nabi pun pernah melakukan itu ketika masih muda. Tapi ketika badannya sudah berat, maka dia pakai duduk jilsatul istirahah. Saya tidak urutkan rokaan satu, rokaan dua, rokaan tiga, enggak. Kita hanya membahas yang ada masalah khilafiyah. Adapun yang enggak ada masalah, maka tidak kita permasalahkan.